rasanya tuh sedikit-sedikit jijik ya. Udah lama kali kami gak main di sini, Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau cucu, Wi. Alhamdulillah di awal tahun, di awal bulan kita dapat event, Wi. Dapat event main di satu tempat yang keren. Gimana Bang Nob perasaannya hari ini? Keren lah pokoknya. Jangan lupa ya buat kawan-kawan yang pingin masker nih, masker sandwich ada judulnya, atau mau bacaan sandwich atau mau buka kami juga enggak apa-apa di sini. Kayak gini. Ini nih, ini 2000. Kalau ini 10.000 ya. 10.000 ya. Ikutin terus ya hari ini ya. Halo guys. Aduh. Kita lagi mau check on. Jadi kita main TikTokan dulu. Habis itu baru kita check on. Oke. Ikuti terus ya. Mantap. Yes. Oke guys. Kulo-kulo. Dan kau pun tahu, tahu yang ku mau hanyalah dirimu, dirimu yang ku mau. Hari ini kameranya dibajak untuk menginterview Bang Fuji selaku sound engineer hari ini, karena kita main di salah satu hotel. Rezekinya hari ini ya Bang, alhamdulillah pakai mix hari ini. Wih, mix hari ini di awal tahun ya Bang. Iya. Masuk jobnya satu-satu ya Bang, mudah-mudahan nggak mungkin pakai mitoa. Mudah-mudahan corona berakhir ya Bang. Sebenarnya berakhir, tapi nggak diakhiri. Nggak diakhiri. Itu kalau Pak Gandul bilang yang mengakhirinya itu tunggu dia mati baru mengakhiri. Iya, baru berakhir ya. Iya. Jadi hari ini kita ketemu di mana nih Bang? Salah satu hotel ya Bang? Hotelnya ini kayaknya pernah kita. Pernah kita dulu yang membuat ini. Abang dulu yang buat ini? Buat ini. Yang bangun? Mungkin abunya kumbuat nih. Jadi Bang selaku pengusaha apa? Apa? Sound system profesional. Nih. Bagaimana Bang harapannya untuk tahun 2021 ini Bang? Ya alhamdulillah kita udah masuk schedule banyak ya sampai bulan Juni. Amin. Semoga sandwich. Semoga sandwich juga nyusul ya Bang. Seperti itu sampai bulan Juni. Sampai bulan Juni sampai akhir tahun lagi ya kan Bang? Abis Juni itu kan mungkin belum tahu sih apa sih di Medan ini, mana tahu ditutup lagi atau gimana. Ini janganlah Bang. Iya kayaknya ini bakalan gimana. Soalnya tunggu bulan Maret katanya keputusannya. Oh iya. Ya. Tapi mudah-mudahan berjalan lancar aja lah, jangan sampai ada penutupan ya Bang. Iyalah. Karena kalau bisa ya, kalau bisa. Karena sayang alat-alat ini ya kan Bang. Iya. Belinya pakai tahun kok. Belinya pakai duit ini. Yang ini. Jadi Bang, apa pesan-pesan untuk sandwich Bang? Ada kira-kira? Oh, saya doain jobnya makin banyak. Amin. Terus lebih apa namanya, pro lagi lah. Kuncinya sih egonya lah.
biasa nak band egonya itu luar biasa. Harus kompak ya. Nah, harus kompak. Kayak merpati ya. Iya. Kalau udah merpati itu enggak pernah tuh bunyi suaranya kayak Beo. Dia harus selalu satu bareng lah. Menyayangi. Karena lambang cinta itu merpati, enggak mungkin Beo. Enggak mungkin Beo ya kan. Angsa lah, angsa itu simbolik aja ya. Tapi ya kalau bisa geger mayang lah. Geger mayang. Terima kasih Bang Puji. Sukses ya Bang. Buat Sunwit. Amin. Semoga kedepannya bagus lah. Amin. Doa yang terbaik. Amin. Dadah Bang. Oke, dadah. Telkom. Sini. Oh, sini. Bentar. Terima kasih, Telkom. Kita datangin yang punya acara. Ini latihnya. Oh, terima kasih Kak Iyas. Terima kasih Kak Jihan. Oh, ini Kak Jihan. Jihan. Jangan ingat mantan ya. Ini terima kasih Bang Alfian. Dia penyanyi juga loh. Iya. Dari tadi dia mau nyanyi enggak sempat. Kenapa enggak nyanyi? Bapak, bapak-bapak dulu, bapak itu yang gaji kami. Ini nggak berani lah kami ngelakain bapak itu. Penyanyi semua orang ini sebenarnya. Ini model, ini penyanyi. Jadi ini timnya ya, berempat aja. Kami UO-nya sekarang. Enak kan kerja sama kami? Enak. Sering-sering ya, bulan depan ada lagi ya. Mantap kali Bang. Mantap. Sip. Oh, kok kentang? Apa sih? Kentang. Nah, ini bagian Bang Hendra, ada yang review, Pak. Kentang. Hal. Rasanya tuh sedikit-sedikit jijik ya. Dari tekstur ya ini lumayan bagus. Makanan orang barat timur ke barat. Dari kelembutan sudah sangat lembut. Ini dimasak sangat-sangat matang sepertinya. Enggak apa-apa. Itu jangan direview ya. Oke, langsung saja. Langsung saja kita habiskan dah. Ada ayamnya Bang. Ini ada ayamnya. Oke, enak supa. Enggak cocok. Enggak cocok bibirnya. Lidahnya lidah Tanjung Bali. Nah, Bang pegang ini aja lah kalau enggak cocok. Enak ada ayamnya. Aduh mau kentang salad. Ih, cepet kali kayak makan nasi ya Allah.
Nah. Jadi mau ngambil. Oke, kembali kita review lagi ya, teman-teman. Apa itu? Ini apa, Bang? Ini hidangan penutup. Ini bernama hidangan penutup, berarti closing ya? Iya. Ini kentang sama ya? Ini adalah daun sop kuah. Daun sop kuah. Daun sop kuah. Diracik secara halus dan diberi bumbu-bumbu kuah dan sedikit cairan. Diberi bumbu-bumbu rumah tangga gitu. Ah, bumbu-bumbu rumah tangga dan sedikit-sedikit cairan. Mari kita coba ya. Apa? Inilah vlog review makanan. Hmm. Bang Endre tuh. Delicious. Oh, kalau Erla semua masuk. Crunchy. 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 Oh ya, ada ayamnya, Bang. Lendirnya terasa. Ya. Dan daun sopnya juga terasa ya. Di sini ada campuran seperti mentimun ya, seperti mentimun. Coba dilihat. Bang Hendra tuh BCT. Batur. Apa sih si Bu Al aku lagi nge-review. Oke. Okay. coba kita rasa dengan sedikit anggur itu anggur. Anggur. Di sini saya mencoba menggunakan. Itu bukan anggur, Bang. Ya. Saya di sini mencoba menggunakan 3 sendok sekaligus. Inilah trik terbaru dari chef. Enggak tercucuk-cucuk. Danu. Mari kita rasa. Kentang ternyata. Eh bukan. Kok kan cherry loh. Bukan cherry. Tomat. Tomat ternyata. Kentang katanya, guys. Oke. Tomatnya kok bisa bulat gini ya? Udah ya, aku ngurus salad, aku dulu basah. Oke, terima kasih. Oke. Sampai jumpa di Chef Master berikutnya. Dadah. Selesai juga kerjaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa di subscribe channel ini. Ikutin terus kegiatan kita di channel ini. Dan tetap menjadi Mama Cucuwe, RMDS, semua-semuanya. Dan jangan lupa lagi untuk tetap menunggu single terbaru dari kita. Karena bentar lagi kami bakalan ngeluarin single terbaru. Ya udah, yang penting jangan lupa subscribe, sebarkan, like, komen, jangan di skip. Terima kasih untuk kalian yang udah subscribe. Terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin channel ini. Terima kasih untuk semua RMDS dan Mama Cucuwe. Keren kan, ada dua fans kami, bos. Walaupun cuma dua orangnya, RMDS sama Mama Cucuwe. Itu cuma dua orangnya sebenarnya. Ece-ecenya aja banyak. Entah Mama Cucuwe, we love you. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.